Kembali di Alternatif Pemirsa, Ramadan telah tiba. Aktivitas warga kota masih tetap terlihat di sudut kota, terutama warga pedagang kaki lima yang sudah mulai terlihat sibuk mempersiapkan dagangan mereka. Salah satunya pedagang pakaian yang ada di lokasi Pasar Ramadan Bahari Berkesan ini, para pedagang sudah terlihat membuka lapak mereka. Bulan suci Ramadan kini telah tiba. Suasana Ramadan kini tengah dinikmati dan dijalani umat muslim di seluruh dunia, termasuk suasana kental Ramadan yang kini mulai terasa di kota Ternate. Seluruh sudut kota kini mulai dimanfaatkan warga kota untuk membuka lapak demi mengais rezeki selama bulan Ramadan hingga jelang lebaran nanti. Tidak hanya pedagang sayur, sembako, atau pedagang kue, tetapi juga pedagang pakaian mulai membuka lapak mereka untuk menjajakan dagangan mereka. Salah satunya Rusli, yang sudah sejak 5 tahun ini, Rusli bersama pedagang pakaian lainnya membuka lapak di lokasi Pasar Ramadan Bahari Berkesan di halaman Masjid Raya Al-Munawar. Kemarin sudah ini. Iya, kemarin sudah mulai. Buka. Memang tiap Ramadan, tiap tahun Bapak buka lapak sini. Iya, setiap bulan Ramadan kami buka lapak di sini sudah berapa tahun. Sejak kemarin, lapak Pasar Ramadan Bahari Berkesan ini sudah dibuka bagi pedagang pakaian, khususnya busana muslim, baik pria dan wanita maupun busana muslim untuk anak-anak. Harganya pun bervariasi. Tidak hanya Rusli, pedagang lainnya yang menempati lokasi Pasar Ramadan ini juga menjual pakaian yang sama, yakni busana muslim. Selain busana muslim, kelengkapan sholat atau lebaran pria seperti kopiah, sejadah, kain sarung pun dijual di lapak ini. Rusli juga memberikan diskon spesial di hari jelang lebaran nanti pada produk pakaian tertentu. Yusmenti Abdullah, Gamalama TV.